Universitas Muhammadiyah Malang tak pernah berhenti mengemban amanah untuk mengabdi. Kali ini, Kampus Putih berhasil hadir di tengah rumah asuh anak dan lansia Griya ASI dengan rentetan aktivitas berbagi kasih. Melalui program PMM, para mahasiswa dikerahkan untuk memberikan sumbangsih berarti demi sebuah guratan senyuman. Menampingi anak-anak panti, merawat dan membantu beragam kebutuhan para lansia, membangun kandang peternakan ayam, hingga memanfaatkan lahan pertanian. Semua dilakukan dengan kerja ikhlas sebagai bentuk pengabdian tanpa batas. UMM sebagai kampus unggul juga berinisiatif mengajak penghuni Griya ASI untuk mengitari kota Malang yang asri. Duduk bersama, saling bercanda tawa, bercerita, berbagi suka dan duka. Usia dan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk saling berkasih sayang. Mereka juga diundang untuk datang dan mengunjungi dua dari sekian banyak unit usaha yang UMM miliki. Race Hotel UMM dan Taman Rekreasi Sengkali. Kedua lokasi tersebut sukses memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan sebuah senyuman. Berbekal semangat dari Muhammadiyah untuk bangsa, Universitas Muhammadiyah Malang senantiasa bertekad untuk melebarkan manfaatnya melalui berbagai aktivitas kemanusiaan. Bukan hanya terbatas kepada sesama agama saja, tapi kepada semua umat manusia tanpa mempersoalkan beragam perbedaan yang ada.